Keenam oknum bobotoh yang ditangkap berinisial AA, STD, AF, K, dan AP. Keenamnya ditangkap di daerah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung. Dari 6 pelaku, 4 diantaranya masih di bawah umur. Dari penelusuran petugas, keenamnya diduga terlihat pengeroyokan yang menewaskan Haringa Sirla. Peristiwa terjadi saat laga lanjutan Liga Indonesia antara tuan rumah Persib Bandung melawan Persija Jakarta minggu pekan lalu. Dari tangan mereka, petugas amankan 2 telepon genggam. Dan 6 orang. Perannya masing-masing. Ini dari 6 orang ini rata-rata melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban. Juga ada juga yang menginjak, ada juga yang menyeret korban. Dengan penangkapan ini, petugas telah amankan 14 pengeroyok Haringa Sirla. Senin pekan lalu, petugas juga telah amankan 16 supporter Persija yang terlibat pengeroyokan. 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Petugas masih terus mengejar pelaku lainnya.